menyambut Natal dan Tahun Baru, ratusan jemaat Gereja Batak Karo Protestan Kabupaten Karo Sumatera Utara tumpah ruah ke jalan untuk mengikuti pawai hias. Para peserta juga turut merias mobil dengan miniatur dan aksesoris Natal agar tampak lebih menarik. Bahkan ada yang merias pohon Natal dari buah petai. Dimulai dari gereja GBKP Brastagi Kota, kemudian jalan mengelilingi kota wisata Brastagi. Pawai ini juga banyak mengikut sertakan anak-anak dengan semangat berjalan sambil bernyanyi. Sementara acara ini juga mendapat perhatian dari pengunjung yang melintas. Menurut salah seorang peserta pawai, diharapkan Natal dan Tahun Baru kali ini situasi aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita. Serta peserta pawai kali ini mengalami peningkatan dibanding tahun yang lalu. Brastagi Kota, di mana pada saat ini tanggal 25 Desember 2019 memperingati Natal. Makna Natal bagi kami adalah di mana tubuhnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat membawa damai dan sukacita bagi seluruh umat yang ada di bumi, di dunia ini. Pawai ini pun berjalan dengan kondusif dan mendapat pengawalan dari petugas baik dari kepolisian dan juga TNI. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.